Okey, lepas tu sambil aku makan, kau bayang kau tengah makan tapi ada orang cekik belakang kau. Dia tak cekik leher, dia cekik belakang. Dia macam orang kata apa, cekak kat belakang. Mm-hmm. Kuat gila. Dan aku rasa macam memang ada orang tengah pegang aku punya leher, ada orang cekak kat belakang. Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai saya Syuk. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda masai pengalaman kisah misteri. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okey, baik bis. Jadi sebelum kita mula macam biasalah kan, aku nak bagi tahu semua orang ni yang harga barang ni makin lama makin naik. Nak beli barang makin lama makin susah. Nak harapkan satu kerja tak cukup. Macam aku juga bis, aku tak tahulah kalau kau macam aku, aku buat 2-3 kerja bis. Betul, sama. Aku 2-3 kerja, macam-macam kerja dah sekarang. Jadi apa yang aku buat antaranya adalah, salah satu aku join untuk berdagang di satu platform yang luas. Contohnya seperti eBay. Dan salah satu platform yang kita nak recommend hari ni, apa benda ni? Macam biasa, Export Overseas Academy, yang di mana syarikat ni merupakan syarikat yang dibina daripada Universiti Tun Hussein On. Bila sebut Universiti Tun Hussein On ni, korang mesti tahu universiti ni adalah universiti IPTE awam. Takkanlah dia nak scam korang pasal benda ni. Dah tentulah benda ni trusted. Dan yang mengajar ni pula seorang doktor dan lecturer kepada universiti ni. Dan nama lecturer ni adalah Dr. Zul Arifin Ma'ruf. Dan kalau korang join kelas ni nanti, doktor ni sendiri akan ajar korang A to Z berkenaan EB ni nanti. Ya, betul. Okay, jadi kalau korang mengeluh pun tak jadi apa, geng. Betul. Ada peluang ni, grab cepat. Link ada kat bawah, kita dah kongsi. Jom guna. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang mana ada social media seperti TikTok dan juga Instagram, boleh follow kami rapat-rapat. Dan mungkin pada korang yang mana ada rasa keinginan nak cerita pengalaman korang di platform Santai Chill, link WhatsApp juga ada di bawah. Tekan dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan kami. Betul. Dan hari ni kita part 2. Sebelum ni dia cerita pasal berkenaan dengan, ayah bagi aku cerita ni seram jugalah kan sebelum ni. Sebab dia cerita berkenaan dengan sungai sampai benda kampung tu marah minta maaf. Dan hari ni episod kedua, kita tak tahu cerita apa yang nak sampaikan. Betul. Jadi mungkin ada caller pula. Mungkin ada para pendengar yang baru sampai kat Santai Chill. Ini video pertamanya. Jadi kita nak berkenalan lah dulu dengan kita punya caller. Hai, assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh kenalkan diri. Hari ni nervous sikit. Oh, hari ni nervous sikit eh. Semalam okey. Okey, so waktu hari ni nervous sikit. Okey, baik. So buat semua, nama saya Man, saya asal dari Rawang. Saya stay dekat Selangor lah. Okey. Kerja biasa-biasa. Tak boleh banyak-banyak kan sikit. Sebelum ni pengalaman tentang sungai. Kan, menarik pengalaman yang dikongsi. Dan masa tu pis di hujung video, Man ni ada janji nak cerita satu topik ni, iaitu minyak dagu. Kan, jadi dikabarkan hari ni tak dapat nak cerita pasal minyak dagu tu. Betul. Boleh lah cerita ke tak, kenapa tak boleh cerita minyak dagu ni? Okay, first sekali dia bukan tak nak cerita, dia tak ready. Sebab satu, ya, sebab family kita sendiri yang kena. And benda ni rasa macam bila nak cerita tu, risau nangis pun ada. Sebab orang yang pernah kena minyak dagu ni, tipulah kalau family dia orang tak sesara. Betul, memang dia orang sesara. Lepas tu macam ni, kalau boleh tu tak tahu juga mana, tapi memang sesara lah siapa yang kena. Kalau ada family yang kena anak dia tu kena minyak dagu. And kalau korang nak tahu situasi dia macam mana, korang tengok je filem minyak dagu, macam tu lah jadi SBG. Jadi
apa tak hormat mak bapak, jadi macam kau hajar dengan semua orang. Lepas tu sampai Tuhan sendiri kadang-kadang dia boleh hina. Macam tu lah, tu yang nak cerita balik tu boleh, tapi insyaAllah nanti bila dah ready saya cerita balik. Okay, baik. Tak apa, kalau rasa tak ready tak apa, boleh simpan dulu cerita tu. Tapi itulah, kalau tak cerita pasal minyak dagu, hari ni nak cerita pasal apa? Hari ni nak cerita pasal bomoh moden lah. Memang kena lah perkataan moden tu dengan bomoh tu. Aku ingat kan perkataan moden ni selalu guna kat kedai mamak habis. Itulah. selalu kat kedai dia kat belakang kan, moden kan. Macam hijaz moden. Betul. Atau maju kan. Kedai mamak. Okay, jadi tertanya-tanya juga kan cerita ni macam mana. Jadi aku pun dah tak sabar. Jadi apa kata kita mulakan cerita yang pertama. Dipersilakan. Okay, so kalau nak dijadikan cerita and benda ni baru lagi dalam tahun lepas. Okay, so dekat Pak Wan tu nak dijadikan cerita tahun lepas, aku ada dapat satu projek. Okay, projek kerja, and then aku terpaksa ke negara jiran lah. Negara jiran. Okay, so aku terpaksa stay dekat sana dalam masa 4 atau 5. Okay, so dalam masa tu juga aku kena pergi, kira macam dia emergency kerja lah, urgent matter kerja. So aku terpaksa pergi hari tu juga. Okay, so bila aku dah sampai kat sana, dalam flight ni aku ni ada terfikir macam, okay, aku ni tak pernah keluar negara tau. So aku ni bila aku dalam flight nak keluar negara tu, aku fikir macam, aku fikir, oh nak beli tu, nak beli ni. Okay, tapi kali ni aku macam aku rasa macam, okay, aku ada favourite food tau. Makanan favourite aku adalah tempoyak ikan patin. Okay, so bila aku kena tu, aku teringin gila, rasa macam aku nak rasa. Kejap. Audio makin lama makin teruk ah. Itulah. Kenapa eh? Kita baca-baca je. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh dengar suara kita orang? Okey, dengar. Kita cuba lagi lah, lagi sekali eh. Okey, boleh. Okey, boleh sambung yang tadi. Bagus. Hello. Dia terus dia main-main lah. Ada gangguan ni, ada gangguan. Sure, ini bukan main. Ni ada. Ada eh? Confirm. Oh, confirm? Macam mana dia confirm? Sebab, okay, sekarang ni saya dengar ni kan. Okay, bila saya cakap ni, saya menggigil. Lepas tu bila dah ni, okay. Ni teruk sangat ni. Nak dijadikan cerita, saya ni akhir dapat satu kerja urgent lah, kena terpaksa keluar negara untuk selama dalam 4-5 hari. Okay. Dalam time hari tu saya dapat, hari tu juga saya kena pergi ke luar negara tu. Okay, so bila kat dalam flight ni, saya ni terfikir tau macam apa yang saya nak buat, apa yang saya nak makan. Sebab ni first time lah untuk saya, saya seorang pergi ke luar negara. Seorang eh? Seorang je, cuma kat net. Tapi nanti bila dekat sana, saya ada kawan lah. Kawan tu pun kita tak beberapa kenal. Sebab kita kenalan dia macam dalam Facebook. Macam tu je lah. Kena kenal gitu-gitu. Kita tak ada kenal dia ni macam luar dalam. Okay, so dalam flight tu saya terfikir, bila saya sampai sana, saya fikir macam, okay, saya nak buat apa? Saya nak makan mana? Saya nak pergi ke mana? Okay, so dalam flight tu saya fikir, okay, saya nak cari ikan tempoyak, patin masak tempoyak. Kan? Selalu saya makan kat Malaysia je. Tapi saya nak try cari patin tempoyak area luar Malaysia. Okay. So, bila saya tiba dekat luar negara tu dalam pukul 4-5 pagi. Okay, so bila kat sana, saya cuba call kawan saya yang saya kata dia memang stay kat sana lah. So, nama dia adalah Daus. Okay. So, Daus, aku ada kat sini. So, ambil aku dekat airport ni. Lepas tu, saya pun macam, okay, first time saya call dia minta tolong, dia end, dia okay je. Dan saya percaya dia baik. Okay. So, Daus tu datang kat saya. Okay, Daus tu datang kat saya. Kita orang pun borak lah sekejap. Kita orang borak cakap, aku datang sini, aku tak lama tau. Aku 4-5 hari. Aku minta maaf sangat susah-susah kau. Dengan keadaan pagi-pagi macam ni. Okay. So, Daus tu bawa saya pergi hotel. Okay. So, hotel kat sana pun harga pun boleh tahan. Okay. And then, macam saya cakap, okay,
bila saya dah sampai hotel, dah rehat apa semua, saya just fikir saya nak cari patin tempoyak. Itu je. Ha, kerja saya boleh handle. Tapi kat sana ni saya macam teringin gila nak makan patin tempoyak yang luar Malaysia punya. Saya nak rasa ada beza ke tak, sama ke dengan Malaysia. Okay, so saya google lah kat sana. Saya cari-cari. Okay, ada satu patin tempoyak ni yang viral gila. Viral dia memang kira boleh satu negeri tu orang tahu. Petik dia nama satu negeri tu, orang akan tahu, okay, ini patin tempoyak ni memang famous. Okay, walaupun keadaan kat sana pagi, kira macam dalam pukul 9.10, saya tahu tau kedai tu tak buka. Tapi saya still nak juga pergi. Okay, so saya call Daud, saya tanya, Daud, kau ada motor ke apa-apa tak? Ada transport apa-apa tak? Okay, lepas tu Daud tu kata ada. Dia boleh bagi saya motor. Okay, tapi saya kena hati-hati lah sebab kat negara orang kan. Okay, saya dah cari satu tempat ikan patin ni, tempat patin tempoyak ni. So saya pergi kat situ. Saya tahu walaupun keadaan apa, kata macam okay, ni kedai ni tak buka lagi ni. Tapi nak sedapkan hati saya, saya cakap okay, tak apa, at least kalau kedai ni tak buka, aku dapat tahu jalan nak pergi kedai tu. At least lepas ni aku dah tahu lah, ada dekat ke jauh kedai ni. Daus tu datang kat aku and Daus tu bagi pinjam motor. Okay, so aku rasa macam ringan beban aku sikit bila aku ada motor. Cuma aku kena berhati-hati je lah. If anything apa-apa terjadi, aku tanggung sendiri. Okay, aku pergi ke kedai ikan patin terkoyak ni dalam masa 15 minit atau ke 20 minit. Okay, so bila aku dah sampai dekat sana, aku rasa macam kedai tu ada, ada macam tempat dia ni, tempat yang aku cakap spesifik lah aku kata. Okay, kedai dia ni tempat yang lapang and ada satu kedai kat situ. Itulah kedai dia. So tempat lapang tu untuk parking-parking kereta, parking-parking motor. Okay, so time tu kedai tu memang tak buka tau. Tapi kedai tu terbuka pagar untuk macam ada customer yang datang awal kan. Ada customer datang awal ke apa. Okay, so aku masuklah kedai tu. Aku masuk kedai tu, aku tahu dah kedai tu tutup. Lepas tu, aku nak ambil masa lah akhirnya. Nak ambil masa, nak rehat-rehat lah sebab baru bawa motor. Okay, lepas tu aku berteduh dekat bawah pokok. Duduk lah kat bawah pokok tu. Aku duduk dalam 10 minit ataupun 20 minit macam tu. Okay, kau bayangkan ni, tiba-tiba ada sport car masuk. Okay, sport car masuk. So aku dalam hati aku cakap, okay, ini mesti bos dia. Sebab ni sport car dua pintu kan. Bukannya sport car yang biasa ni, sport car memang betul-betul sport car. Okay, so aku ni nampak tau dari jauh. Okay, so tempat aku duduk kat bawah pokok tu dengan kedai tu agak jauh tau. Tak ada jauh mana, tapi aku boleh nampak dia. Okay, so bila kereta tu parking dekat depan depan kedai dia, okay, aku nampak lah orang keluar. Orang tu macam memang bos lah kalau aku kata, sebab dia pakai kot, pakai seluar track, pakai kasut kulit. Memang orang pakai spek mata hitam. Okay, lepas tu aku syak memang bos lah. Lepas tu bila dia nak buka kedai, okay, korang tahu shuttle tak? Shuttle yang orang buka kedai yang tarik ni atas besi. Okay, so bila dia nak buka shuttle tu, aku nampak dia buat santai yang pelik. Apa yang dia buat adalah, dia buat tangan dia buat sedepa tau. Lepas tu mulut dia terkumat kamik. Okay, so aku nampak tau mulut dia terkumat kamik. So aku dalam hati aku nak positifkan diri, aku cakap okay, mungkin dia baca surah-surah. Tapi bila aku tengok betul-betul kumat kamik dia tu, orang kata bercanggah, bertentangan. Tak sama macam, okay, kita solat kita tahu tau kumat kamik dia baca macam, dia tahulah macam surah Al-Fatihah, macam mana kumat kamik mulut orang kan. Tapi kumat kamik ni, dia macam, dia dah baca, waktu dia macam cuk-cuk sana. Okay, so kat situ aku dah rasa macam something wrong gila. Aku rasa macam okay, kedai ni aku rasa memang memakan sebab tu ramai. Okay, lepas tu aku rasa memang bos dia tu tak perasan aku pun, sebab motor aku dengan aku ni dia macam jauh kot daripada dia. Okay, so aku nak sedapkan hati, aku pergi patah balik hotel aku. So aku patah lah balik hotel aku and aku panggil Daus ni. Okay, Daus dengan hotel aku ni, rumah dia tak jauh sah. Rumah dia dalam 5 km macam tu. So dia boleh jalan di kaki ataupun dia naik kereta. Okay, so kita orang jumpa lah dekat hotel yang aku duduk ni. Bila kita orang jumpa, aku borak dengan Daus. Aku cakap, Daus, kau tahu ke ikan patin apa banyak ni? Lepas tu dia kata, oh tahu. Dia kata itu bekas guru silat dia. Okay, so Daus ni dia main silat tau. Okay, lepas tu aku tanya dia, kaya juga kan guru silat kau ni sampai ada kereta, sport car, ada kedai viral. Okay, lepas tu dia apa, si Daus tu buka cerita, dia kata memanglah kaya.
kau tak tahu apa yang dia bawa, kau tak tahu apa yang dia ajar. Okay, so aku cubalah rungkaikan apa yang dicakap tu. Okay, so Daus cerita guru silat dia ni sebenarnya bomo. Okay, so aku macam terkejut lah. Wujud bomo yang pakai sport car. Kau dengar sebelum cerita-cerita orang, okay, bomo rumah kampung. Tak ada basikal, tak ada bomo tu. Tapi kat negara ni, bomo pakai sport car weh. Kau dengar mengarut, tapi inilah realiti. Okay, dia cerita, si Daus ni cerita, dia kata, okay, dia berhenti sebab ajaran silat yang bomo ni ajar, memang tanggah gila. Memang bertentangan gila. Mula-mula okey, tapi lama slow-slow-slow sampai kawan saya, apa yang Daus ni memang tak boleh nak bawa. Sebab dia kata bercanggah gila, so dia skip silat tu, dia jadi orang biasa je. Tapi, yang apa, bomo ni kan dia guru silat. So dia ada buat perubatan juga. So orang kat situ pun kenal je bomo ni. Dia lah bomo, dia lah guru silat. Okay, Daus ni cerita lah. Dia majukan bisnes dia dengan amalan dia. Okay, kita dengar selalu orang kedai yang orang macam owner kedai yang pergi jumpa bomo untuk ambil pelaris kan. Tapi dia sendiri yang buat pelaris tu. Dia majukan kedai dia. Faham tak? Dia bijak lah. Kita sebelum ni, kita nampak contoh dalam cerita-cerita Melayu, kita tengok, oh bomo ni lah yang bagi tu lalas. Tapi rumah bomo ni yang buruk kan. Tapi yang ni, dia terbalik tau. Dia macam, okay, dia bomo, dia buat kedai dia sendiri, dia lariskan kedai dia sendiri sampai dia pakai sport car. Okay, aku tengok macam, aku pun cakap macam, tak betul lah benda ni. Dan cerita Melayu tu tak betul lah. Aku tengok ni elok je, bomo pakai sport car, elok je. Okay. So, Daus tu memang dah warning kat aku, cakap, kau jangan pergi dalam ni. Kau nak cari makanan ni ada, aku duduk kat tempat. Tapi jauh. Okay, so aku ni, okay, dekat Pak Wan, aku ada cerita lah yang aku ni baru tahu aku ni ada saka, betul tak? Okay. So, Daus ni, dia belajar silat. Lepas tu dia sendiri kata, apa yang kau bawa dekat sini? Bau sangat busuk hotel ni. Aku macam terkejut kan. Lepas tu aku cakap lah, aku tak nak dia tahu kan. Aku cakap, oh mungkin hotel ni apa tak dibersihkan lagi tu. Adalah bau dari luar ke apa kan. Lepas tu, Daus tu kata, okay lah tak apa lah. Okay, lepas tu, Daus tu warning aku, kau jangan tau pergi kedai ni. Kau dengar cakap aku. Aku tak nak kau makan benda-benda kotor. Okay, aku pula, aku ni macam, selagi aku tak dapat nak makan benda tu, aku nak juga. Okay. So, hari kedua tu, aku tekad juga tu pergi. Aku tekad gila pergi sebab aku rasa, aku nak rasa macam mana sedapnya, apa, tempoyak ikan patin tu. Okay. So, hari kedua, aku pergi tengah hari tau. Aku pergi tengah hari. And kedai tu memang buka, and parking dia kan, aku cakap, dia niaga dekat tempat yang luas, and tengah-tengah dia tu ada, ada kedai. Betul tak? Okay. So, bila aku nak masuk kedai tu, memang kereta banyak gila, motor bersepah, orang komboi-komboi semua datang. Okay, so aku parking dekat satu tempat parking motor ni. Okay, so bila aku parking, aku rasa macam kepala aku denyut gila, sakit gila. Aku rasa leher aku ni macam kena cekik dengan orang. Leher aku jadi urat, urat-urat semua jadi tegang. Okay, so aku tekad juga nak makan. Walaupun aku dah kena larang aku semua, aku tekad aku nak rasa juga tempoyak ni. Macam mana orang kata, bagi feedback kata sedap lah itulah ini kan. Okay, so macam mana? Kita kalau kat kedai tu, kita kena bayar dulu baru makan. Kita tak boleh makan dulu baru bayar. Okay, so aku bayar. Aku bayar macam biasa, aku order ikan patin 1 sen. Ikan patin, lepas tu dapat nasi, dapat air kan. Okay, so kau tahu tak? Aku time turun motor apa semua, time aku nak makan, aku ternampak satu bayangan tau. Gelap gila kedai tu. And bayangan tu macam dia memusing tau kat kedai tu. Okay, kan macam kat Pak Wan aku cakap, aku jadi nampak sekilas, bukan aku nampak terus. Terus direct, jadi macam terus boleh nampak. Tak ada, aku nampak sekilas. And bila aku pandang sana, aku nampak. Lepas tu aku pandang tempat lain, aku pandang sana balik, aku dah tak nampak kan. Okay, lepas tu kau tahu tak, aku makan dalam keadaan terbatuk-batuk. And keadaan macam orang tengah cekik belakang aku. Kau bayangkan, setiap satu suap aku makan, aku batuk-batuk. Aku rasa ada benda tengah garu aku punya, apa, tekak. Okay, lepas tu, sambil aku makan, kau bayangkan, kau tengah makan tapi ada orang cekik belakang kau. Dia tak cekik leher, dia cekik belakang. Dia macam orang kata apa, cekak kat belakang. Kuat gila.
Dan aku rasa macam memang ada orang tengah pegang aku punya leher, ada orang cekak belakang. Tapi aku tetap, aku nak makan habiskan lauk aku sebab aku dah bayar. Aku fikir aku dah bayar. Bila aku dah, kau bayangkan ni, aku seorang je yang batuk-batuk. Aku seorang je macam nafas tercungak-cungak tengah makan. Semua orang kat situ boleh pandang aku. Okay, betul aku tak apalah. Aku makan-makan. Lepas tu, aku bercakap memang ikan patin dia tu memang sedap gila. Sedap gila yang aku rasa Malaysia pun kalah. Okay, so lepas tu, aku balik. Okay, aku balik. Aku balik hotel aku. Aku muntah. Lepas tu, lepas beberapa minit macam tu ataupun sejam macam tu, aku muntah benda yang tak sepatutnya. Apa okay, tu? Aku muntah makanan. Tapi makanan tu macam, dia keluar nasi, keluar ikan, tapi dia macam berlendih yang, okay, dia lendih, dia ni lendih lain tau, lendih benda kotor. Faham tak? Dia bukan lendih orang normal muntah biasa, ini lendih kotor, sumpah lendih kotor. Apa call Daus? Lepas tu, Daus kata, kenapa? Lepas tu aku suruh dia datang. Bila dia datang, aku cerita dengan kat dia, aku cakap dengan Daus, Daus, aku tadi pergi kedai tu juga. Aku makan juga, aku makan sampai habis. Memang sedap kedai tu. Aku rasa, bila aku makan, aku nak makan lagi. Okay, dia punya efek pelaris dia kat aku lah, ni kat aku lah. Kau dah sampai rumah kan? Dia punya lidah kau ni rasa tempoyak tu ada lagi. Kau nak repeat lagi benda yang sama. Itulah dia punya efek dia. Aku cerita benda ni kat Daus. Okay, so Daus kata, okay, itu memang efek dia. Itulah kedai yang pakai pelaris. Kau akan rasa sedap, lepas tu kau akan rasa ketagih. Okay. Lepas tu, Daus ni ajaklah aku solat apa semua kan. Okay, lepas tu, bila aku nak tidur, aku terbayang benda yang pusing tu. Okay, dia, wajah dia, dia tak ada wajah. Dia macam ada benda hitam, macam bayang-bayang orang. Tapi benda tu memusing kat kedai tu. Okay. Apa yang Daus kata, kedai tu, dia tukang menjaga je. Dia kira kedai tu, dia menjaga sebab dah ramai orang yang macam menghantar tau. Tapi orang yang menghantar kat kedai dia tu lupa yang bos dia tu bomo. So benda orang-orang lain hantar kat dia tak elut lah, macam tak ada guna pun. Sebab dia dah pagar kedai tu kuat gila. Okay, lepas aku dah tidur semua, yang hari ketiga ni aku tetap nak makan juga. Sebab kan efek tagih pelaris tu, kau sedar tau, tapi kau rasa macam, ya aku nak makan juga lah. Tak, kalau tak kena tempoyak ni, tak apa, macam rugi lah. Okay. So aku, kali ketiga, aku pergi. Walaupun Daus yang, aku dah cerita kat Daus, Daus marah aku, aku tetap tetap pergi juga. Okay, so kali ketiga ni, bos dia sendiri jaga kaunter ataupun orang panggil bos, dia lah guru silat, dia lah bomo. Okay, so aku order macam biasa, aku bayar macam biasa, and kat kaunter tu bos dia yang jaga. So aku bayar, aku kira macam okay, kat sini katakanlah RM50 kan. Okay, aku bayar. Okay, bila aku dah bayar, aku dah dapat makanan aku dah, aku dah duduk dah kat meja. Okay, lepas tu aku makan tak sampai 5 minit, tiba-tiba ada pekerja dia datang tau. Pekerja dia datang, dia cakap macam ni, abang, ada bos nak jumpa. Padahal saya baru makan ni, tak sampai berapa suap. Lepas tu, saya cakap dengan pekerja dia, eh, kenapa? Ada apa-apa ke? Tunggu ajak lagi dah habis makan. Lepas tu, pekerja dia kata, eh, tak boleh, urgent, bos panggil ni. Okay. Lepas tu, aku cakap lah, kat mana kan? Okay, lepas tu, pekerja dia kata, kat dalam, kat kaunter. Pergilah jumpa. Bos urgent sangat tu. Lepas tu, aku ingat macam ada something apa-apa jadi ke pasal duit ke apa-apa kan. Aku, dengan tak basuh tangan, aku dengan mulut aku mengunyah haji, aku pergilah jumpa bos dia. Okay, so bila aku jumpa bos dia depan mata aku sendiri, aku tak expect dia bomoh sebenarnya. Dia tu style gila. Okay, kalau korang tahu wak doyok, style dia macam wak doyok, ada kot, pakai kot, pakai spek mata yang jenis yang macam facial, misai wak doyok tu. Okay, lepas tu tiba-tiba dia bagi aku RM150. Okay, lepas tu aku tanya, kenapa kau bagi RM50? Lepas tu dia boleh cakap, aku tahu apa yang kau bawa. Aku tahu apa yang kau datang, apa niat kau datang sini. Lepas tu saya ni, aku macam pura-pura tak tahu kan. Aku cakap, kenapa? Ada apa? Aku customer, aku datang nak makan je. Aku tak nak buat apa-apa pun. Lepas tu dia kata aku macam ni, aku dari jauh, aku dah nampak kau bawa apa. Kau tahu tak, kau buat kedai aku ni jadi busuk gila.
Lepas tu aku cakap macam ni, eh sorry lah, tak ada niat pun nak macam tu. Datang memang niat nak makan je, tak nak buat benda lain. Sebab sedap gila. Aku siap puji terboyak dia, memang sedap gila, ketagi. Lepas tu dia boleh kata macam ni, engkau adalah pantang larang aku. Benda yang aku bela kat sini tak suka benda yang apa yang kau bawa. Lepas tu dia, aku nampak engkau makan dalam keadaan macam mana. Aku nampak engkau makan kena cekik dengan benda aku bela. Macam tu. Okay. Lepas tu aku cakap macam ni, okay tak apa, nanti aku dah habis makan, aku belah. Lepas tu dia boleh cakap ni, tak apa kau kena belah sekarang, kau kena pergi dari sini sekarang. Okay. Lepas tu aku perasan tau, okay, dia bagi duit, duit yang aku bagi tadi. Kau faham tak? Bukannya okay, punya ramai customer, duit kat situ banyak tau. Time dia bagi aku duit, dia tengah buka peti mesin duit tu. Okay, dia cari duit aku tau. And aku ni ada satu sikap aku lah. Aku jenis aku, aku suka kelepekkan duit aku belah kanan ujung atas sekali. If anything apa-apa jadi, aku tahu itu duit aku. Okay, so dia betul-betul cari duit aku, dia pulang balik duit aku. Okay, lepas tu dia boleh cakap kat aku macam ni, dia kata benda ni, benda yang aku bela ni, tak suka jejak kau, tak suka bau kau, tak suka nafas kau, tak suka apa yang kau buat dekat sini. Okay, so aku dengar, aku kecewa gila tu. Aku datang dengan mulut kunyah-kunyah kan, dengan excited gila nak jumpa. Lepas tu dengan apa, dengan nasi-nasi kat tangan kanan aku lagi. Lepas tu bila aku, bila aku, dia kata macam tu, aku pergi lah. Aku pergi dekat sini, aku basuh tangan. Bila aku basuh tangan, aku perasan dekat air basuh tangan dia tu bau busuk nak mampus. Aku tak rasa itu air, air okay, dia memang air biasa, air putih, air mineral, air biasa orang cuci tangan. Tapi bila kau bau, kau tak bau tu, bau air tu, kau bau busuk nak mampus. Busuk daripada longkang. Okay, so dah macam tu aku belah. Aku, bila aku duduk kat atas motor, aku tak terus start motor aku terus pergi. Aku duduk, aku tenung sikit kat kedai tu. Bila aku tenung kan, aku nampak lah pekerja dia. Pekerja dia datang kat meja aku. Kau tahu tak, dia ambil pinggan, dia ambil mangkuk aku apa semua, dia buang terus tu. Dia tak bawa masuk dalam kedai, dia buang terus dalam tong sampah tepi tu. Maai. Betul, aku rasa macam aku ni hina gila tau. Tapi aku ingat balik apa yang dia cakap. Benda yang dia bela tu tak suka nafas aku, tak suka jejak aku, tak suka bau aku, tak suka apa aku buat kat situ. So dia terpaksa buang sebab benda tu. Sebab benda tu dah macam okay, aku bawa aku punya saka. Okay, benda yang dia bela tu tak suka dengan aku punya saka. So on apa, bos bos tu dia nampak tau aku makan dalam keadaan yang tercekik. Aku makan dalam keadaan yang macam benda dia bela tu tengah cekik aku. Okay, lepas tu bila aku nak start motor apa semua kan, aku nampak dia punya apa yang dia bela. Okay, kau percaya tak kalau aku cakap dia ada bentuk, dia bentuk binatang macam monyet tapi besar. Besar dia tak adalah besar manusia macam mana, tapi monyet yang cakap macam gera tengah tengah bergayut dekat dunia kedai. Okay, aku nampak, tapi bukan aku nampak sebab dia macam bergayut tau, tapi aku tak ada mention itu binatang ke apa, tapi memang aku nampak benda tu bergayut. Okay, lepas tu aku balik ke hotel. Bila aku balik ke hotel, aku terbawa benda yang dia beli. Alamak. Sekarang ni bila dia benda tu ikut aku balik hotel, kau boleh tahu tak, aku bos dia tu boleh tiba-tiba muncul kat bawah cari aku kat dalam hotel tu. Padahal bos tu tak tahu aku duduk mana. Tapi disebabkan benda dia tu ikut aku, bos tu nak kena ambil balik benda tu, bawa ke rumah dia, bawa ke kedai dia. Macam tu sekali eh. Okay. Yang orang, okay, contoh kalau aku tak boleh terima seorang bomoh yang boleh pakai, macam mana? Boleh pakai sport car, boleh pakai dress up macam buat doyok. Okay, lepas tu, and aku jadi jalan apa lah, jalan cerita dia, aku sendiri yang bersemuka dengan dia. Terpaksa bersemuka sebab aku rasa macam bila aku bawa balik benda tu, aku rasa hotel aku tu, bilik aku tu, okay, rasa lagi busuk. Okay, busuk dia ni, kau tahu bau busuk bangkai kucing, tapi macam 500 kucing mati serentak kau boleh bau bangkai tu. Memang busuk ni. Dia bangkai tu macam bau gas yang busuk, bergas. Bila kau sedut sekali hidung kau tu, kau rasa tajam gila. Lepas bos tu kan cari aku dekat hotel lah. Siap tanya-tanya ada tak budak apa, budak tinggi macam ni apa semua. Lepas tu yang
apa orang reserve hotel tu beritahu aku bilik berapa. Okay, lepas tu ada orang ketuk pintu, ada orang ketuk pintu aku. Aku keluar, memang bos tu lah. Okay, lepas tu bos tu ajak aku turun bawah, masuk kereta sport car dia yang mahal gila tu. Mm-hmm. And dia cerita apa, apa yang dia jadi. Okay, so benda tu disebabkan aku punya saka, benda tu jadi tercabar. Dia punya belahan jadi tercabar dengan aku punya saka. Sebab aku punya saka ni dah beribu-ribu tahun dulu. Mm-hmm. Lepas tu yang benda yang dia bela ni kira macam tak, tak boleh lah ada benda lain yang kira macam lagi besar daripada dia. Okay, so benda yang dia bela tu nak ikut aku balik. So dia nak jadi tuan baru, nak jadi tuan baru kepada aku. Faham tak? Sebab aku dah bela, dah bela, kira macam aku dah bela yang benda saka yang dah beribu-ribu tahun dulu. Dia pun nak jadi macam saka aku, dia pun nak jadi macam hebatnya saka tu. Betul, aku macam cakap kat bos dia, eh aku sebenarnya tak nak benda-benda macam ni, walaupun aku tahu kau boleh nampak. And lepas dia dekat dalam tu, dia ada cabut satu butang tau. And bila dia cabut satu butang, satu butang tu baru aku rasa memang dia bomoh gila. Sebab dia ada pakai tangkal. And dia kata tangkal tu ada tangkal babi tu, tulang babi. Okay, so cara, cara dia nak ambil balik tu tau macam mana. Dia boleh kata dia nak hiris tangan aku, dia nak ambil darah aku tu, supaya benda tu ikut darah aku dekat dia. Faham tak? Faham. Okay, benda tu dah suka kat aku, kat aku tau. Kira dia, dia tengok saka aku macam power ke apa ke entah. Lepas tu dia nak jadi macam aku punya saka. Lepas tu bila dia kata apa, yang si bomo tu kata dia nak ambil darah aku supaya dia nak bawa balik benda tu, aku tak nak. Aku luar daripada kereta tu. Bila aku keluar daripada kereta tu, dia nak memujuk lah. Dia keluar juga, dia nak memujuk. Dia kata jangan, janganlah bawa balik benda apa, benda dia ni, sebab dia sayangkan benda tu. Okay, lepas tu benda dah jadi kecoh tau. Memang dah kecoh. Sebab aku, aku tak nak hati tiba kau nak ambil darah apa, tulang babi kau nak iris aku punya tangan, nak ambil darah sikit apa bagai. Dan bagi aku, aku ni dalam proses pembuangan satu aku tau. Tiba-tiba aku datang dengan masalah yang baru. Okay, lalas aku call apa, aku call Daud. Eh, aku cakap Daud, Daud datang sekejap, aku ada masalah ni. Lepas tu Daud pun datang. Okay, bila Daud datang, kita orang cerita lah. Cakap aku, aku mengaku kat Daud, aku dah makan kali ketiga and benda ni tiba-tiba suka kat aku and dia ikut aku balik masuk hotel. Lepas tu Daud kata, eh tak boleh jadi macam ni, kena panggil ustaz. Okay, betul tak? Bila panggil ustaz, okay, semua orang masuk dalam aku punya hotel. So ada Daud, ada aku, ada ustaz dengan Tok Bomo tu. Okay, so bila nak, okay, memang benda dia tu baru lagi tau, nak apa, nak suka kat aku. Tapi bila ustaz tu nak putuskan juga benda tu daripada aku, apa, kira take time gila. Bila dia, dia nak apa, kira dia nak panggil benda tu, dia nak rukiah, apa, nak rukiahkan aku. And then bila nak rukiahkan aku, benda tu mengamuk tu. Okay, benda tu mengamuk bukannya dari segi, kalau macam kita tengok orang benda mengamuk jerit-jerit apa semua ni yang, kau tahu tak, benda mengamuk, benda tu mengamuk, benda tu mengamuk kat kedai tau. Kau tahu tak bila jadi benda tu, rupanya dapur kedai bos tu terbakar. Memang terbakar. Tiba-tiba bos aku tu dapat panggilan kata kedai terbakar. Okay, lepas tu bos aku tu dalam time tu juga, bos aku terpaksa lah pergi sana lah, nak handle di sana. Lepas tu aku cakap dengan apa, si Daud tu cakap, eh macam mana ni, keadaan dah tegang, aku dah lah datang sini sebelum mata nak kerja, tapi benda lain pula jadi kat aku. Okay, lepas tu ustaz tu kata tak apa, dia boleh putuskan. Okay, lepas tu dia rukiah lah aku, dia rukiah kat aku, dia putuskan. Okay, yang ni betul-betul dia dah putuskan. So benda tu kira dia apa, pulang balik dekat, dekat yang bomo tu lah. Tapi ustaz tu tak tahu yang sebenarnya yang bos tu bomo. Bila, bila dah, Daud dah tahu cerita apa semua, Daud kata dekat aku, eh lepas ni kau boleh tak terus balik je, kau tak payahlah nak duduk sini. Aku rasa macam kecewa kan, aku datang sini aku ada kerja, tapi aku ada kerja penting, tapi kau halau aku macam tu and aku dah buat benda yang tak sepatutnya. Okay, lepas tu kau tahu tak, hari ni dah aku putuskan aku punya apa yang kan, benda, benda apa, benda tu dah suka kat aku. Lepas tu ustaz tu dah datang, ustaz tu dah apa, potong, dah, dah putuskan. Percaya tak, aku rasa malam tu juga aku pergi balik Malaysia. Okay, bila balik Malaysia, percaya tak benda tu sebenarnya tak putus tu and ada sampai sekarang. Ai, macam mana boleh jadi macam tu? Okay, apa yang ni, okay, rupanya, okay, time, time aku makan, aku basuh tangan and aku bau. Okay, tahu tak, aku dah basuh tangan tu, aku pergi lap dekat aku punya, dekat aku punya apa, baju. And then benda tu ikut aku sebab aku bau, apa, bau air dia tu ada melekat kat baju aku sampai kat Malaysia ni. Aduh. Ha,
So cerita ni sebenarnya dia tak stop lah. And masih ada sampai sekarang. And aku masih dalam perubatan and ada benda yang baru. Kau bayangkan, satu aku tak buang lagi, aku dalam proses rawatan. Lepas tu, tahun lepas aku ada lagi benda masalah baru. Sampai sekarang. Okay, korang memang kata aku mengarut, korang kata ada ke bomo naik apa, naik kereta sport car. Sebenarnya benda tu betul. Benda tu betul. And bomo sekarang aku cakap memang dah moden, cari diorang. Kalau bomo dulu kita tengok, oh pakai baju hitam lah, pakai tangkal sana sini. Mat, tahun lepas bomo tu pakai jam, mat. Dah tak pakai dah gelang-gelang, rantai-rantai yang bukan tu, yang make up tak celak pun dah tak pakai. Kita buat doyok pakai sepatu. So, apa yang aku nak cakap kat korang ni, kadang bomo sekarang rupanya aku rasa wujud lagi. Aku ingat benda-benda macam ni dah tak ada. Tapi bagi aku macam macam mana kita wujud tu macam dia ada lah, cuma dia berubah ikut peredaran zaman dia, kan. Aku nak kata macam aku ingat bomo tu duduk kampung kan, duduk kat tengah hutan. Ini tak amat. Bomo tu okay, kereta dia pakai GTR kot. Pakai GTR gila kau. First time aku nampak bomo pakai GTR, dia esap gila lawa-lawa. And then kalau korang nak tahu, dia ada bini empat tu. Ada bini empat yang memang ramai orang sana memang idolakan dia sebagai businessman jaya lah. Tapi orang tak tahu sisi gelap dia macam ni. Certain orang lah tahu dia ni guru silat, dia ni bomo, dia ni berubat pun bukan berubat Islam, berubat dengan cara dia. Kira negara jiran ni Indonesia lah. No. Okay. Bukan. Faham. Lagi satu. Kalau lagi satu tu tahu lah. Okay. And kalau korang pergi sana, kalau korang nak cuba-cuba, korang boleh cuba. Cuma korang pergi sana, korang type je mesti dia jumpa lah. Okay, baik. Jadi kalau kau nak pergi sana, kau jangan cari ikan patin masak tempoyak. Kau banyak-banyak makanan tu juga kau nak. Aduh lah. Lagi aku tak bila, dia betul lah. Dia ni memang orang kata budak nakal lah habis. Kita dah larang, okay. Itu yang dia buat juga. Kan? Bukan, dia sebab aku tanya dah, itulah efek polaris. Dia kata memang menjadi ke, kalau korang, okay. Aku sendiri, aku pernah makan kedai yang ada polaris. Tapi bagi aku makan kat kedai yang ada polaris ni, aku rasa biasa. Tapi yang ni mungkin sebab dia yang bomo, dia yang buat benda tu. So dia pandai nak otor mulut orang, macam bagi macam kita makan hari ni, esok dengan lusa rasa lagi nak makan tu. Serius. Ini aku tanya kawan aku yang dahulu tu, memang itulah efek dia. Okay. And sekarang dia mengajar juga. Sekarang ni pun dia mengajar orang silat. Ramai juga pengikut silat dia, dalam 80 orang nak 100 orang yang memang ramai. Aku harap orang yang silat tu pun tahu lah apa yang dia buat. So member yang Daus tu dia apa ni, dia dah tak follow lah orang tu kan. Dia bekerja sebagai apa? Tak follow lah. Dah tak follow sebab dia nampak bercanggah gila. Memang bercanggah. Bercanggah dia tu macam okay, pakai tangkan. Okay, lagi satu yang tulang babi tu yang dia pakai buat rantai. Setiap pemain silat kena pakai tulang babi tu. Jadi ramailah yang pakai tulang babi tu. Aku harap tak ada lah orang-orang yang macam, aku harap ramailah kat sana sedar kan. Mungkin bomo tu kata, oh ini tulang biasa, padahal itu tulang babi sebenarnya. Aku harap ramailah yang sedar. Okay, baik. So sebenarnya bomo moden, yelah. Itu bomoh kan. Tapi kalau betul, dekat Malaysia ni, dia kalau tak bomoh pun, dia ahli perubatan biasa pun, sebenarnya pada aku dah nampak dah. Bukan sahaja pakai sport car, tapi kereta-kereta yang mewah yang lain lah. Tapi pada aku, dekat Malaysia pun tak ada sebenarnya. Sebenarnya ada je. Tapi yelah, kita tak nak petik siapa-siapa kan. Cuma kalau kes yang kau ni agak unik sebab kau pergi ke luar negara, apa yang kau lalui tu agak mahal lah. Jadi yalah, benda tu memang ada dengan kau sampai sekarang, kau sedar lah. Betul. Sebab aku dah berubat, sampai sekarang aku masih berubat. Berubat pun aku bukan berubat orang ustaz tau, aku still 2-3 orang ustaz yang aku percaya. Sebab time mula-mula time aku tahu aku ada satu, aku lebih daripada 5 ustaz aku pergi jumpa. And aku tolak ustaz yang aku rasa macam tak ada kesan. So 3 ustaz yang sekarang ni, semua aku rasa aku boleh percaya. And
ada bukti, ada video aku macam kadang-kadang meracau, kadang-kadang ada ada benda yang aku macam tengah tidur tiba-tiba ada benda yang kacau aku. Eh, kalau korang nak nak bukti aku boleh bagi. Aku tengah repair motor tapi benda tu menunjukkan diri dia. Ada ke videonya? Ha, ada ada, tapi nanti aku bagi. Ha, itulah rupa dia yang aku jumpa. Baik, baik, baik. Kita kalau ada bolehlah kongsi, kalau tak ada tak apa. Faham juga. Tapi jangan janji nanti kita, kalau tak ada kan marah dia orang. Sebab ada dia. Ada ada. Okey, jadi yalah dalam hal ni da, si Man dah cakap ada eh, tapi kalau kita tak dapat tunjuk kat video ni maksudnya ada masalah yang kita orang tak boleh nak elakkan. Okey, baik. So agak unik cerita daripada Man, memang aku cerita dia memang lain daripada yang lain, memang aku suka lah. Cuma apa yang penting adalah ambil itibar daripada apa yang jadi tu. Okay. Kalau dah tahu kedai tu memakai, cubalah elakkan. Aku sebenarnya orang belah lah, jangan makan itu. Aku pernah juga dah masuk ke satu kedai makan ni kan. Aku pun cakap dengan isteri aku, ni selalu kedai makan ni dulu kecil-kecil ayah bawa sini. Tengah-tengah-tengah dah sampai makanan, dah makan satu suap, dua suap, tiga suap, pandang kat dinding isteri aku cakap, ni bukankah yang awak cakap ni wafak? Tapi tapi mula tengah mengunyah, oh iya ke? Habiskan dulu. Habiskan dulu. Macam main jaga, benda dah bayar kan. Habiskan dulu. Betul. Tak, masalah ini mana tahu awal. Itu dia bayar juga sampai 3 hari. dia cari tau. Dah lepas tu dia dah nampak, lepas tu dia cerita kat Daus, dia pergi lagi. Padahal tak makan lagi tu. Itulah. Yang aku ni mana tengah kunyah, ayam banyak lagi. Tak ada apa lah. Itulah. Dia jadi macam aku kelakar ni, dah tahu dah benda tu. Tiga hari betul tu makan tu, berminyak mulut Daus. Betul. Aduh. Dia tadi tu. Itulah. Dan okay, dan selepas benda tu kan dah ikut kau balik. Adakah bomoh tu cari engkau ke, minta balik ke, ada tak? Okay, aku memang soalan kau ni memang bagus gila. And bulan lepas ada satu nombor luar call aku banyak kali and aku tak angkat pun. Aku harap itu bukan dia lah. Setiap call aku 3 atau 4 kali pagi dengan malam. So aku harap itu bukan dia. And nombor tu memang dari jiran sebelah lah. Aku harap bukan dia. Tapi kalau mengikut firasat kau, kau rasa tu dia lah. Itu dia, memangnya dia sebab dia nak benda tu balik. And benda tu, tak tersenyum kata benda tu kuat untuk dia. Benda tu lah yang naikkan dia. And benda tu lah kira macam naikkan dia punya pelaris. Okay, dia dah pakai pelaris. Benda tu naikkan dia punya pelaris sampai macam aku cakap, sampai mulut orang ni boleh jadi ketagi nak makan dia punya nasi ikan terpoyak tu. Okay, baik, faham. Betul lah. Jadi cubalah dapatkan rawatan, pisahkanlah diri dengan benda tu kan. Tapi yelah, kita bukannya berat hati nak bagi balik, tapi bila dia suruh lukakan diri dengan guna tulang babi tu, kau main babi kan? Babi. Bagi lah dulu GTR tu. Itulah tu aku fikir sebenarnya kan. Kalau betul lah dia call cari kan, macam ni lah. Kau cakap dengan dia, aku dah habis banyak duit dah berawat sana, kau bagi lah GTR tu, kau ambil lah. Betul-betul. Ada planning. Win-win lah. Kau ambil kau punya, aku ambil kereta kau. Tak betul. Aduh. Okay, baik. So aku harap aku tak terpergi ke sana. Lagipun tempoyak bukan aku punya favourite lah. Bila Jadi aku rasa semua mungkin dah tahu dah dekat mana ni kan. Cuba aku rasa tangan laju tu, buat research sikit kan. Bukan tak ada kat Google. Okay, baik. So kita nak terima kasih untuk cerita kali ni, sangat menarik. Aku rasa lepas ni kau ada cerita juga nak kongsi dengan diorang ni. Ada tak cerita lagi yang kau rasa menarik nak dikongsikan? Pasal bingat dagu tu, insyaAllah nanti aku share kan. Tapi aku dah sebab tisu lah. Okay, faham. Selain pada cerita minyak dagu ada? Jadi ada juga. Waktu aku kena ganggu dalam kereta, pergi baru balik wedding. Pada orang Kuantan, orang Pahang mesti dia tahu highway ni, highway LPT. Siapa lalu situ lepas 12 malam, confirm kena kacau. Okay, baik. Itu
Itu kalau next part lah. Kalau nak next part lah macam biasa lah kan. Uh-huh. Man cakap sikit. Okay. So kepada korang yang nak dengar next part, pasal kena ganggu waktu malam, korang komen nak dekat bawah. Komen nak. Mantap. Nampak. Benda dah payung kan ni. Apa lagi komen dulu. Nak kat bawah, insyaAllah kita akan minta Man payung untuk part seterusnya. Betul. Dan kita nak berterima kasih juga pada korang yang mendengar dari awal sampai habis. InsyaAllah kita akan sajikan cerita-cerita yang lebih menarik lah. Terutamanya Man lah sekarang kan. Bakar-bakar aku dengar cerita dia. Okay, baik. Bis, kat sini ada satu platform yang sesuai pada mereka ni yang nak berdagang dalam platform yang lebih luas. Contohnya eBay. Sebab market dia ni satu dunia. Betul. Jadi apa platform yang kita nak recommend pada dia orang? Platform tu adalah Export Overseas Academy, yang di mana dia akan mengajar korang berkenaan eBay ni. Dan kalau korang nak tahu juga, syarikat ni merupakan syarikat yang diterbitkan daripada Universiti Tun Hussein On. Memang trusted, memang korang kena percayalah. Sebab dia bukan scammer, IPTA kot. Dan yang penting, yang mengajar tu adalah seorang doktor, iaitu Dr. Zul Arifin Ma'ruf. Dia merupakan pengajar dekat universiti ni, dan juga akan mengajar korang macam mana nak set up eBay tu nanti. Ya, dia mengajar A sampai Z. Macam mana nak buka account, macam mana nak cari produk yang sesuai, macam mana nak ada warehouse kat luar negara pun dia ajar, geng. Kan? Tapi benda tak boleh lah dapat gitu je, kena belajar dulu. Belajar kat mana, link ada kita sediakan kat bawah ni. Tekan pilih tarikh yang mana korang free. InsyaAllah kau akan dapat apa yang dikatakan tu. Sebab lepas kita orang masuk kelas ni, macam-macam input yang kita orang dapat. Okay, dan jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe. Anda dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.